Huawei Nova 7 boleh lawan dengan Pocophone F2 dan juga Realme X50. Seriuslah Huawei, biar betul. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita ada sebuah Huawei. Haha, ini ialah Huawei Nova 7. Ada yang kata ini merupakan sebuah peranti flagship dan ada yang kata ini merupakan sebuah peranti mid-range. Mana satu saya pun tak berapa sure sebenarnya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang peranti Huawei Nova 7 ni, jadi jom kita mula. Jadi benda apalah yang mantap sangat dengan Huawei Nova 7 ni? Ha, kalau nak tahu, Huawei Nova 7 ada jual dengan satu jenis suara iaitu 8GB RAM 256GB memory dengan harga RM1,999. So boleh katakan dia punya harga tu sebenarnya not bad juga. So dia dijual dengan dua jenis warna yang saya pegang ni, warna silver. Nama sebenarnya ialah Space Silver. Ada satu lagi ialah warna Midsummer Purple. Midsummer Purple tu dia punya design tu lain sikit kat bahagian belakang. Yang mana dia ada tulis Nova, 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 Nova banyak-banyak dekat bahagian belakang. So yang itu saya tak ulas lah. Saya akan ulas yang mana inilah rekaan yang saya pegang sekarang. Ha, aduan warna chrome kan. Jadi first kali kita bincang, kita sentuh sikit dari segi spek. Untuk pertama anda, Huawei Nova 7 ni menggunakan Kirin 985 yang mana dia hampir setaraf dengan Snapdragon 855. So bila dia guna chipset flagship, adakah dia sebuah flagship? Ha, itu pun saya susah nak jawab sebenarnya. Apapun kalau anda tengok dia punya harga, dia punya spek tu boleh dikatakan agak mantap jugalah dengan apa yang ditawarkan oleh Huawei kali ni. Jadi kalau nak tahu berbaloi atau tidak dengan 256GB memory di bawah harga RM2,000, kita ulas dulu peranti ni. Kita mula dari segi screen. So mungkin anda kecewa sikit lah sebab harga dia bawah RM2,000, tapi kenapa tak guna Super AMOLED kan? So pendapat saya sendiri lah, mungkin Huawei tak nak gunakan Super AMOLED sebab kan dia punya kapasiti bateri tu tak terlalu besar, yang mana dia ada 4000mAh sahaja. Tu apa yang saya rasa lah, tapi tak tahu betul ataupun tidak. Tapi apa yang saya boleh tengok dari segi screen ni, boleh katakan memang agak cantik. Memang nampak dia punya brightness tu memang cukup. Guna di bawah pencahayaan matahari pun tak ada masalah dan boleh saya katakan dia punya panel ni memang not bad lah. So bila anda beli peranti ni, akan diberikan screen protector yang mana memang dah diinstall siap-siap. Jadi anda tak perlulah fikir nak beli tempered glass ke apa kan untuk screen dia. So dari segi screen, bagi saya tak ada sebarang masalah pun. Dan untuk pertama anda, dekat depan ni kita ada fingerprint sensor dan juga kita ada kat atas ni always on display. Sekarang kita masuk pula dari segi rekaan. Benda rekaan ni agak pelik sikit kat Huawei. Okay, kita mula dekat bahagian belakang. Anda tengok dia punya warna tu nampak ala-ala chrome kan. So kalau anda tengok kat bahagian belakang ni, warna dia memang mantul, memang meleleh-leleh. Anda boleh tengok lah. Cuma benda yang saya tak boleh suka lah, satu benda ialah dia punya rekaan tu tak berapa nak ada. Dia cuma ada warna yang memang cukup-cukup. Tapi dia punya rekaan tu anda tengoklah, dia simple sahaja. So kalau anda jenis minimalistik, bolehlah peranti ni not bad juga sebenarnya. Dan kat bawah ni ada tulis Nova. Saya rasa kat bahagian belakang ni boleh jadikan cermin kot. Sekejap saya cuba cari saya punya kamera, tak jumpa lah pula. Dekat bahagian atas ni anda boleh tengok, inilah kameranya yang mana agak besar juga kamera dia dan ada kamera bump. So dengan bahagian kamera yang agak besar ni, bagi saya sebab dia punya phone pun agak besar kan, jadi tak ada masalah sangat lah. So untuk bahagian depan pula, anda tengok dia punya kamera ni dekat bahagian tepi atas dekat bucu, yang mana bagi saya not bad juga. Dan dia punya kamera tu dia tak terlalu besar, tak memakan screen. So nampak gaya Huawei kali ni nampak ada improvement yang agak baik untuk sebuah peranti yang boleh katakan agak cun juga untuk sebuah flagship. Flagship ke? Bukan mid-range ke? Sebab Nova kan. Jadi dekat bahagian atas kita ada mic dan juga IR blaster. Dekat bahagian kiri kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian bawah pula kita ada slot SIM yang mana menyokong dua SIM serentak tetapi tidak menyokong memory card. Kemudian kita ada USB Type-C, mic dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa dan juga butang kawal bunyi. Dekat panel belakang pula kita ada rekaan seakan kaca dengan panel berwarna agak chrome. Kemudian kita ada 4 kamera yang mana kamera utama ialah 64MP dengan dual flash, yang mana ada dua warna untuk flash. Dekat bahagian depan kita ada screen OLED 6.35 inci. Bercerita tentang prestasi untuk Huawei Nova 7 ni, dia ada UFS 3.0. Jadi untuk transfer data ke, untuk anda macam nak extract data ke, dia agak laju juga. So bagi saya memang saya puas hatilah dekat peranti ni, yang mana saya cuba untuk extract data daripada zip file antara 1GB macam tu, dia kurang pada 1 minit dah boleh extract. Dan tak cukup dengan tu, peranti ni dikuasakan dengan 8GB RAM, yang mana bagi saya 8GB RAM pun dah cukup memuaskan untuk sebuah peranti macam ni, yang mana boleh katakan dia smooth, multitasking pun tak ada masalah. Kalau anda nak guna untuk apps berat pun tak ada masalah, untuk gaming pun tak ada masalah sebenarnya. Ha, saya cuba dah, memang tak ada lagging
daging lah dekat sini. So satu perkara yang memang best untuk dibincang, iaitu dari segi gaming. Dia punya gaming tu boleh saya katakan memang boleh gunakan grafik yang tinggi-tinggi dekat sini. Pelbagai jenis game saya dah cuba dekat sini, yang mana bagi saya memang dia punya grafik tu boleh katakan frame drop, boleh katakan memang sifar, memang tak ada. Cuba satu benda yang saya rasa macam kurang best kat sini, yang mana untuk game-game yang agak popular kita tak boleh nak download dekat sini. Sebabnya ialah kita tak ada Google Play Store kat sini, kita hanya ada Huawei App Store sahaja. So untuk Huawei App Store, anda bolehlah cari game macam Honkai Impact, Aspart 9 memang ada. Tapi untuk game-game yang agak popular macam Mobile Legends ke, PUBG ke, Fortnite ke, memang tak ada kat sini. So anda tak boleh risau sangat sebenarnya. Untuk game macam Fortnite tu, anda boleh download dekat website dia, yang mana anda boleh download dekat Epic Store. Dan kalau game anda tak tersenarai dekat Huawei App Store, anda bolehlah cuba untuk request kepada Huawei, ataupun anda boleh cari dekat Pattern Search. Anda cari je macam game, contohnya Mobile Legends, anda type Mobile Legends, kemudian dekat situ dia akan suggest dekat mana anda boleh download Mobile Legends. So dekat situ anda tekan je dan anda download lah dekat website yang diberikan. So dekat sini saya dah cuba game Mobile Legends, yang mana untuk Mobile Legends anda boleh gunakan HFR setting. Tapi satu benda yang tak best, dia tak ada Ultra. Serius lah Moontoon, tak ada Ultra support ke untuk peranti Huawei ni? Tapi setakat saya main lah, walaupun dia tak ada Ultra setting kan, tapi dia punya frame rate tu memang tak ada dekat sini. Memang smooth untuk dimainkan, so tak ada sebarang masalah lah. Saya dah cuba untuk PUBG Mobile. Untuk PUBG Mobile memang cun habis lah, memang boleh katakan agak macam pro player. Anda boleh gunakan grafik HDR setting dengan frame rate Ultra. Memang tinggi dekat sini. Dan kalau anda jenis gunakan smooth, anda boleh gunakan extreme frame rate, yang mana bagi saya memang cengini cerita dia. Game-game lain pun tak ada masalah untuk main dekat Nova 7 ni, yang mana saya bagi saya memang cukup cun. Dia punya suhu pun tak terlalu panas untuk game ni. So kalau anda tertanya-tanya kan macam mana prestasi gaming ni, anda boleh tonton video gaming saya dekat channel saya. Nanti saya akan upload dan release. Sekarang kita bincang sikit dari segi bateri untuk Nova 7. Untuk tamatan Nova 7 ni hanya ada bateri 4000mAh, yang mana bagi saya agak 2016 dekat sini. Cuma satu benda yang best dekat Nova 7 ni ialah dia ada super charge, yang mana dia menyokong 40W. Super charge 40W tu boleh charge 30 minit 75%. Memang cukup tinggi ni lah, saya boleh kata memang laju. Untuk gaming not bad lah, anda tak payahlah nak main sambil charge ke apa kan. 30 minit anda rehat, kemudian anda sambung balik. Rehat untuk charge je phone ni. So untuk anda kegunaan harian kan, kegunaan jabat, media sosial ke, untuk masa sehari saya rasa memang boleh tahan. Cuma kalau anda kerap main game, dia punya bateri tu agak drain lah. Sebab dekat sini anda boleh gunakan graphic setting yang tinggi, so dia punya bateri drain tu agak tinggi juga. Saya dah cubalah PUBG dekat sini, yang mana saya gunakan HDR graphic setting paling tinggi, penurunan dia sekitar 20% dalam masa sejam. Untuk Mobile Legends pula, dengan menggunakan HFR setting, saya boleh dapat penurunan sebanyak sekitar 16-18% selama sejam. So dekat sini kalau anda sentiasa dekat dengan adapter, ataupun kadang-kadang anda balik sekejap, anda nak buat apa kan, charge bateri ni setengah jam pun dah cukup full dan memang cun untuk anda guna. So bagi saya untuk teknologi untuk charge 35 minit 75%, bagi saya memang cukup hebat lah dekat Huawei ni. Sekarang kita bincang benda paling best dekat sebuah peranti Huawei, mana kita ada Huawei Nova 7 dengan kamera 64MP quad camera dekat bahagian belakang. Kemudian kita ada 8MP ultra wide, kita dah ada 8MP untuk telephoto dan juga 2MP untuk makro. Kamera 64MP dekat sini boleh dikatakan memang cun. Dia punya detail pun memang cukup rasa. Untuk tangkapan biasa, anda boleh tengok peranti ni ada automatic untuk height dan limit range, yang mana gambar yang ditangkap tu kelihatan cantik, warna pun kena. Dan kalau anda suka tangkap gambar awan, memang anda boleh tengoklah gambar awan dekat gambar background yang saya cuba tangkap ni. Cuma ada beberapa keadaan yang anda boleh tengoklah warna dia tu agak pekat dan kadang-kadang boleh nampak fake. So kalau anda tak berapa suka dengan tangkapan dengan warna yang agak over macam ni, anda boleh cuba untuk offkan setting AI. Anda boleh cari setting ini dekat bahagian atas kiri bila anda buka kamera. Kebanyakan gambar yang saya tangkap dekat sini memang jenis point and shoot tanpa sebarang skill. Jadi anda boleh tengoklah tangkapan dia memang sangat detail dan juga sharp, yang mana memang puas hati. Untuk portrait mode pula dekat sini dia agak kurang memuaskan sikit. Anda boleh tengok kawasan blur objek tu dia tak berapa sharp, dan kadang-kadang dia akan memakan objek yang membuatkan tangkapan tersebut macam kurang sempurna. Tapi kalau anda suka upload dekat media sosial, memang saya boleh katakan tak berapa nampak lah, sebab dia punya kecacatan tu agak sedikit dan anda perlu zoom untuk detail. Untuk telefoto pun agak bagus dekat peranti ni, yang mana anda boleh tengok lah tangkapan untuk detail tu tak berapa nak hilang. Tak cukup dengan tu, kamera peranti ni boleh zoom sehingga 20 kali ganda. Ini antara contoh yang saya dah tangkap, dan memang tangkapannya sangat Cuma bila
anda zoom, macam biasalah detail tu akan hilang sedikit demi sedikit. Untuk aktera wide juga agak bagus, yang mana sangat lebar dan tangkapan dia agak cantik. Cuma anda mungkin perlukan sedikit skill untuk dapatkan tangkapan yang sempurna dan agak cantik. Tak cukup dengan tu, Huawei Nova 7 ada super makro. Cumanya untuk fokus dia agak kurang baik, dan juga untuk tangkapan di mana cahaya yang kurang agak kurang baik. Night mode peranti ni memang cukup cun, cuma benda yang kurang best ialah anda perlu hold peranti ni dengan jangka masa yang agak lama. Yang mana bagi saya lah, dia agak leceh sikit lah. Tapi hasil tangkapan yang anda dapat tu memang cukup-cukup cun, cukup-cukup best. Jadi dekat peranti ni anda boleh tengok beberapa jenis option, yang mana kita ada lensa AR, kita ada night mode, kita ada portrait mode, kita ada foto biasa, kita ada video, dan juga kita ada yang lain iaitu seperti pro, kita ada gerakan perlahan, panorama, aperture, lukisan cahaya. Kemudian kita ada HDR, kita ada selang masa, gambar bergerak, pelekat dokumen, makro super, dui paparan dan res tinggi. Dari segi video pula, kita ada dual view, yang mana bagi saya ini sesuatu yang baru. Kamera depan dan juga kamera belakang boleh dirakam serentak. Bagi saya benda ni akan memudahkan bagi beberapa jenis video, yang mana anda boleh rakam kamera depan dan juga kamera belakang. Cuma saya tak berapa ada skill macam tu, yang mana saya nak rakam tu macam alamak, kamera dia katuk ke tepi sikit lah, ke kanan sikit lah je. So untuk mode ni saya macam kurang sikit lah. Tapi bagi saya mode ni antara yang bagus lah, mungkin akan boleh ditambah baik lagi untuk masa depan. Untuk video, rakaman yang dirakam memang stabil, yang mana kita ada setting dekat peranti ni ialah 4K, 1080p dan juga 720p. Untuk 4K anda tak boleh gunakan beauty mode ataupun filter macam background blur, tapi hasil rakaman dia memang cukup gempar. Untuk setting 1080p ke bawah, anda boleh gunakan beberapa filter dan juga beauty mode. Cuma kalau anda guna filter ni, mungkinlah anda tengok ada sedikit delay waktu anda rakam video. Bagi saya lah, benda ni macam kurang best sikit lah time anda nak rakam, tapi dia punya hasil tangkapan tu bagi saya not bad. Untuk kamera depan, peranti ni dia ada kamera 32MP. Kamera dia memang detail, memang gempak, dan macam kamera utama, kualiti tangkapan untuk kamera depan ni memang cukup cun. Untuk kamera depan ni, kalau anda suka macam selfie ke, wifi ke, memang disarankan kamera peranti Nova 7 ni. Tak cukup dengan tu, peranti Nova 7 ni dia ada beauty mode, yang mana dia agak cukup powerful. Anda boleh jadikan wajah anda lebih handsome ataupun lebih comel. So kalau anda rasa kehebatan kamera depan Huawei Nova 7 ni, anda boleh pergi mana-mana cawangan Huawei untuk test dulu, test drive Huawei Nova 7. Satu lagi benda best dekat phone ni, yang mana kamera dia tu anda boleh tengok jumlah kalori makanan. Tak cukup dengan tu, kalau anda nak suka membeli belah, anda boleh check barang yang hampir serupa dengan apa yang anda ada. Peranti ni akan recommend dekat anda barang yang hampir serupa yang dia boleh detect dan juga harga. Dari segi keselamatan, peranti Nova 7 ni dia ada fingerprint dekat bahagian screen dan juga dia ada face unlock. So kita cuba fingerprint dekat bahagian depan. 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, agak laju sebenarnya dia punya fingerprint. Anda boleh tengok saya tekan dia dalam 1 second, 2 second macam tu dia terus buka. Okay, so sekarang kita nak cuba pula dia punya face unlock. Okay, anda boleh tengok lah, cepat sangat ni. 1, 2, 3. Okay, dia terus buka. 1, 2, 3. Dia terus buka. So untuk face unlock memang tak ada masalah. Untuk fingerprint sensor dekat bahagian screen ni memang tak ada masalah. Cuma bila anda punya jari tu agak basah, dia tak dapat detect. Untuk pertama anda, peranti ni support IR buster dekat bahagian atas. Kemudian kita ada NFC dekat bahagian belakang ni, yang bagi-bagi saya untuk siapa yang masih gunakan NFC, kalau anda guna router Wi-Fi untuk Huawei ke, boleh support. Dan peranti ni boleh buat reverse charge, so bolehlah jadikan peranti ni sebuah power bank. Kesimpulannya, peranti ni sebenarnya boleh dikatakan agak sempurna, tapi kurang sikit dari segi Google Mobile Service yang tak ada dekat sini. Cuma kalau anda tengok dekat Huawei App Store tu, dia macam app-app macam Lazada ke Shopee ke, masih tak kelihatan lagi buat masa sekarang. Untuk apps Google memang tak ada lah, macam YouTube ke Gmail ke, anda kena buka guna browser yang sediakan dekat Nova 7 ni. Untuk game popular pun tak ada dekat sini, yang ada game-game biasa macam Honkai Impact, Rise of Kingdom. Siapa main Rise of Kingdom memang bertuah lah. Jadi kalau nak download macam mana, anda pergi dekat bahagian screen ni, mudah je sebenarnya. So bila anda search dekat peranti ni, anda boleh tengok lah dia akan recommend dekat mana nak download, dah install ke belum, ataupun dah ada dekat Huawei App Store. So bagi saya pattern search dekat sini agak mudah lah. Kalau yelah macam nak cari third party apps kan, kita nak
cari website yang boleh dikatakan agak bagus pun susah. So dengan pattern search ni agak mudah lah untuk kita cari app-apps yang tak ada dekat Huawei App Store. So kalau anda guna Huawei ni, janganlah lupa untuk check saya punya video. Nak buka YouTube kena guna browser yang ada dekat sini. So kalau anda gemarkan sebuah peranti dengan pengecasan pantas, kemudian kita ada fingerprint kat bahagian depan, top kamera dia yang boleh dikatakan agak juga dengan kamera depan 32MP dan dia ada 5G. Buat masa sekarang saya tak boleh lagi lah test 5G dekat sini sebab yelah saya rasa 5G dekat Malaysia dekat Langkawi je kot. Tapi untuk masa depan saya rasa memang berbaloi lah untuk sebuah peranti ada 5G. Cuma inilah macam awal sangat lah, phone 5G keluar dulu, 5G tak ada lagi. Jadi apa pendapat anda tentang Huawei Nova 7? Apa kata anda tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan yang macam biasa jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.